Bertemu lagi kita di channel Haslin KM83. Hari ini saya mau masak ikan masin Sabah yang baru karena kirim, campur dengan ini tuhau yang sudah kena hancur-hancur, dan campur lada, cili, ini bawang putih dan bawang merah. Nah, ini yang bahan-bahan dia, sedikit saja tapi dipinya sedap, sangat mantap. Oke, jom kita masak. Cara-caranya ada gula lagi tuh. Dipinya bahan perasa, saya letak gula. Ini gula dan juga ini itu miki cukup rasa. Itu saja dipinya bahan perasa. Oke, jom masak. Oke, seperti biasa kita kasih panas dulu minyak. Oke, ini minyak sudah panas, jadi kita simpan pula. Letak dulu nih ikan masin. Baru kita segarin dia, nanti kering dia. Masak dia sampai kering-kering, sampai dia kekuning-kuningan macam itu. Goreng dia dulu. Oke, kita kasih masuk nih ikan masin, sudah dia kering, jadi kita kasih masuk nih bawang putih, bawang merah. Tumis dia dulu. Kita letak tuh lada. Oke, sementara kita tunggu tuh bawang dia kuning-kuning, kita ambil ini gula dulu, kita kasih cair dia dulu, kasih larut dia di dalam air ini supaya dia tidak melekit bila masuk dalam kuali. Saya biasa buat begini, saya tidak terus letak gula dalam kuali itu, takut dia melekat-lekat kan, jadi saya buat dia beginilah, masih cair dulu nih gula. Oke, kasih gaul dia sama rata. Kita letak nih tuhau. Letak nih air gula sekejap. Banyak nasi kau makan kan dia? Ada. Oke, sudah. Apa tuh Sansan? Tunggu dia mendidih dulu. Lepas tuh kita letak nih Maggi cukup rasa. Oke. Sebab dia ada gula. Gula kan jadi lebih sedikit lah, dia manis-manis. Manis apa itu? Manis masin. Rasa dia nanti. Oke. Nah, inilah itu yang sudah siap goreng. Cuma ini udah punya lupa. Jadi, siapa yang ingin coba masakan seperti ini, bolehlah coba-coba. Dan jangan lupa like and subscribe channel Haslin KM83. Oke, itu saja untuk kali ini. Ikan masin masak tuhau, lebihan tuhau. Oke, itu saja. Bye.